Oke, gang, jumpa lagi bersama saya di channel saya Teknisi Hitam. Nah, di sini ada update terbaru lagi tentang CCTV SPC. Nah, di sini SPC saya lihat di Google Play-nya dan Play Store-nya nggak ada. Nah, buat user-user konsumen baru atau buat master semua yang nggak punya aplikasinya, boleh kalian simak video download aplikasi atau APK. Oke, yang pertama langsung aja di HP Anda ada cari Google Chrome ya. Setelah kalian masuk Google Chrome, kalian boleh ketik nanti di sini ya. Nah, sini ada SPC Proclot atau Camlink, kurang lebih caranya sama ya. Jadi sini ada APK pure.com, kalian pilih yang paling atas ini aja. Nah, di sini ada Google Play Store-nya, kalau kalian coba dari Google Play tidak mau ya. Dan sini kalian klik aja APK Pure unduhan Android. Nah, tampilan seperti ini akan muncul. Kalian boleh unduh APK. Nah, jadi SPC Proclot atau Camlink-nya udah jadi APK nih. Atau mungkin lagi hari raya nih, lagi maintenance, libur di gininya, apa namanya, servernya. Kalian boleh unduh. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba download. Jadi kalian pilih download. Ini kalau saya download lagi, ini nggak perlu download lagi, jadi tinggal install. Nah, sudah download, kalian klik aja buka aja. Apakah Anda ingin memasang aplikasi ini? Install. Oke, kalian pilih bawah kanan nih, install. Dia akan memasangkan di ponsel Anda. Dan kurang tahu juga nih kenapa SPC kayak gini nih, hilang-hilang. Kemarin sempat SPC Smart yang baby cam-nya hilang juga, jadi di cam link, tapi enggak, sekarang muncul lagi. Nah, sini sudah terpasang, boleh kalian buka langsung atau kalian back ya. Back, kalian coba kita back ya. Back. Kalian lihat aplikasinya sudah berdiri, SPC Pro-nya nih. Nah, sudah terdownload di handphone Anda. Kurang lebih sama cara penggunaannya. Oke, para master gun, buat yang tahu kenapa SPC hilang dari Google Play, bisa di komen-komen di sini, saya jadi penasaran nih. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam master, salam rahayu, teknisi hitam.